Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, para simpatisan saya hormati, teman-teman media, dan seluruh hadirin sekalian. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal pada malam hari ini. Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya. Kita ikuti sampai tuntas. Jadi tenang dulu ya. Ya. Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya, kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya, serba swa, swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog. Kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun. Saudara-saudara, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, terus jaga stamina. Proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Fungsi ini kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula, kami sampaikan kepada semua. Lu
yaitu KPU, untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kami memiliki komitmen itu, dan kami minta kepada semua untuk terus memantau, terus mengikuti, dan kepada yang masih bertugas, saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS melakukan penghitungan suara. Saudara sekalian, jaga stamina. Teruskan, tuntaskan, karena ada kehormatan dititipkan. Dititipkan di pundak saudara-saudara semua yang hari ini bertugas di TPS-TPS. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tak terhingga kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa dari pagi hingga sekarang di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih pada pejuang perubahan yang hari ini menggalang, menjangkau, menggerakkan semua. Tapi ingat, perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Perjuangan kita tidak berhenti besok. Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin tegaskan bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, maka kita hormati, kita hargai, dan kita bekerja terus untuk perubahan. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir, saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Ya. Jadi kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai, tapi kami akan menghormati, kami akan menghargai, dan itu adalah komitmen kami sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang memperjuangkan demokrasi harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pemilu. Secara konstitusional penyelenggaranya adalah KPU, kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu adalah dengan menghormati penyelenggaranya menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, ini negara hukum, dan itu yang paling legitimate. Begitu dari kami, ke 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan, pertama rasa terima kasih, hormat, bangga kepada seluruh para pejuang perubahan, terutama yang memberikan kepercayaan melalui hak pilihnya memilih amin. Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada amin adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan perubahan kita semua yang tentu harus kita jaga. Karena itu saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus waspada. Waspadalah. Karena pada dasarnya proses ini masih panjang. Ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, para caleg-caleg PKB dan partai-partai pendukung, Nasdem, PKS, dan partai-partai lain, tolong terus kawal suara, amankan suara amin dan suara PKB, amankan kursi-kursi yang akan menjadi kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apapun yang dimainkan. Kita tunggu laporan dari tim hukum nasional, berbagai kecurangan, berbagai masalah-masalah atas penyelenggaraan pemilu tahun ini. Tetap serius, semangat, dan terus
jaga suara amin dan partai-partai kita. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2020. Ya. Saya rasa itu teman-teman sekalian penjelasan dari kami. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kita menghormati, menghargai KPU dan kita akan tunggu hasil KPU. Sekaligus komitmen dari kami bahwa hasil yang dikeluarkan KPU kami akan hormati, kami akan hargai, dan komitmen saya tetap menjadi bagian dari gerakan perubahan. Kita tidak akan bergeser, kita tidak akan bergeming, dan kita terus bawa gagasan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil dan makmur untuk semuanya. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.